Acara ini disponsori oleh Kembali lagi Mas Sejarah Dangdut, areanya pecinta dangdut sampai maut. Nah, walaupun ini sudah hari kedua lebaran, tapi gak ada salahnya kalau kita mau kasih sedikit informasi atau tip buat Anda cara yang aman mengenai arus balik. Nah, itu dia. Karena habis arus mudik, terus arus balik tuh kembali ke rutinitas sebelumnya. Betul sekali. Ini apa nih yang tepat? Buka, Mbak. Buka arus aja. Ini belum, ya. Enggak buka dianya. Iya, di bawah. Di bawah, diangkat. Ya, udah. Itu ketemu, kan? Nah, ini juga jalur arus mudik saat untuk arus balik lebaran tak kalah panen dengan arus mudiknya. Ribuan bakal jutaan kendaraan roda 4 atau roda 2 berebut kembali ke ibu kota. Kembali lagi ke rutinitas. Akhirnya, padat arus lintas seringkali bikin pengemudi naik darah atau ceroboh. Jika lalai, maut mengancam dan di depan mata, berikut beberapa tips aman yang nyaman saat arus balik. Yang pertama, pilih tanggal yang tepat. Oh, nah, tanggal yang tepat ya. Jadi bisa menentukan tanggal arus balik sangat penting bagi pengemudi menentukan tanggal yang tepat. Yang jadi kedua adalah siapkan fisik dan mental. Nah, kalau fisik nggak kuat ngantuk kan bahaya tuh. Betul. Jadi kalau Anda lebaran pertama, lebaran kedua masih capek atau belum siap untuk arus balik, ya jangan dipersiapkan arus baliknya. Yang ketiga adalah cek kendaraan Anda. Penting. Ban semuanya harus dicek. Betul. Yang ketiga, yang keempat adalah lengkapi dengan GPRS. GPS. Anti tersesat. Jadi kalau Anda pengen alternatif jalan yang nggak biasa Anda lewati, Anda bisa pakai GPS untuk bisa sampai ke tujuan Anda. Dan berikutnya adalah hindari membawa barang yang berlebihan. Biasanya dari kampung itu kan dibawain beras, terus ayam, terus sayur-sayuran. Betul. Jangan berlebihan, ntar malah kerepotan bawanya. Secukupnya aja. Ya. Ingat, yang berlebihan itu tidak baik ya. Cukup istirahat di saat Anda mulai mau arus balik. Jangan menyesal diri. Dan yang pasti hindari tindakan kriminal. Hati-hati ya, karena banyak sekali tindakan kriminal seperti pencopetan. Betul, pokoknya harus bisa jaga diri sesuaikan dengan kondisi fisik Anda. Dan yang pasti cari yang aman dan pastinya hindari sesuatu yang bikin Anda semakin tidak nyaman di perjalanan. Yang bawahnya malah repot ya, repot sendiri. Betul sekali. Deh. Itu beberapa tips buat Anda yang besok mungkin ada yang sudah arus balik. Tapi yang pasti ingat kesehatan, ingat keluarga Anda yang sudah menanti Anda. Ya. Jadi utamakan keselamatan ya. Hati-hati di jalan ya. Betul sekali. Kita kasih lagu dulu Aita ya. Ayo kita goyang. Maafkan aku.
Acara ini disponsori oleh